Wahyu Astabrada. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumuru. Nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah. Datanglah. Kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Rara Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrada. Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Yvonne Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah, Agung Bahrodi. Ilustrasi musik, Hari Sabar. Teknik dan montase, Jamie Mumu. Dengan sutradara, Ferry Fadli. Wahyu Astabrada dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang pertama ini didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Wit Hendra sebagai Pangeran Mangkubumi, Rusli sebagai Pangeran Puger, Heri Setiono sebagai Pangeran Purboyo, Edi Dosa sebagai Pangeran Jayarogo, Jumali sebagai Pangeran Jumina, Nanang sebagai Pangeran Pringgoloyo, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Heni sebagai Putri Brangti, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada tanggal 30 Juli 1601, terjadi gerhana matahari total. Hal itu merupakan pertanda buruk bagi rakyat Mataram. Memang benar,
bumi Mataram pucat bagai wajah tanpa darah. 4 bulan setelah peristiwa gerhana matahari total, tepatnya pada hari Senin, tanggal 2 November 1601, Istana Mataram dilanda duka. Panembahan Senopati Ingalogo meninggal dunia. Seluruh pembesar dan noto projo kerajaan Mataram menghaturkan bela sungkawa. Jenazah panempahan Senopati Ingalogo segera dikebumikan. Dan sehari kemudian, Ki Juru Mertani atau Kanjeng Adipati Mondoroko mengadakan pertemuan Paseban Agung di Siti Inggil Istana Mataram. Pertemuan akbar di Siti Inggil itu dihadiri segenap kerabat istana, para pembesar dan seluruh noto projo Mataram. Putra-putri panembahan Senopati duduk berbanjar di dekat singgasana. Mereka adalah Pangeran Puger, Pangeran Purboyo, Pangeran Joyorogo, Pangeran Jumina, Pangeran Pringgoloyo, Putri Brangti, dan Putri Brangsi. Tak lama kemudian, muncullah Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi, mengiringi Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom yang mengenakan busana kebesaran Raja Mataram. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk menghadiri Paseban Agung di Siti Inggil ini. Perlu diketahui mengapa saya mengadakan pertemuan Paseban Agung ini. Kemarin kita telah kehilangan pemimpin kita. Untuk itulah pada saat ini saya perlu mengadakan pertemuan Paseban Agung di Siti Inggil. Setelah duduk di hadapan saudara-saudara, Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom, putra keenam dari almarhum Panembahan Senopati Ngaloko. Saya selaku orang tua mewakili amanat dan pesan almarhum bahwa Raden Mas Jolang telah ditunjuk sebagai pengganti almarhum. Untuk itu, kumohon dengan sangat kepada Pangeran Puger, Pangeran Purboyo, Pangeran Joyorogo, Pangeran Jumina, Pangeran Pringgoloyo, Gusti Putri Brangti dan Gusti Putri Brangsih yang saya cintai, tidak berkeberatan menerima keputusan ini. Iya, Eyang. Kami setuju. Kami sudah mengerti dan kami mendengarkan amanat Kanjeng Romo. Terima kasih, terima kasih. Apabila Kanjeng Pangeran semua tidak keberatan atas penunjukan ini, waktu selanjutnya kuserahkan sepenuhnya kepada Kanjeng Pangeran Mangkubumi selaku saudara almarhum Panembahan Senopati Ingaloko. Silakan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Aku berdiri di sini melaksanakan amanat Kang Mas Panembahan Senopati. Sebelum beliau meninggal, telah berpesan kepada kami berdua, yaitu pada Paman Mondoroko dan padaku sendiri.
Kami berdua mendapat tugas untuk menunjuk Raden Mas Jolang menggantikan kedudukan Kanjeng Romonya menjadi raja di Mataram ini. Biarlah saudara-saudara menjadi saksi bahwa pada hari ini Pangeran Adipati Anom berdiri sebagai raja menggantikan kedudukan Kanjeng Romonya almarhum. Kuminta seluruhnya bersujud. Apabila ada yang tidak menyetujui, supaya berbicara sekarang juga. Dan aku yang akan menjawab. Maka demikianlah Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom didudukan di dampar singgasana kencana Istana Mataram, menggantikan kedudukan Panembahan Senopati menjadi raja di Mataram. Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom itu tersenyum kepada seluruh hadirin. Dia mengenakan busana kebesaran istana beserta mahkota kemuliaan sebagai raja di Raja Kerajaan Mataram. Selamat ya, Sang Prabu. Selamat ya, Kanjeng Sinuwun. Kiranya Yang Maha Agung merestui segalanya. Salam ya, Sang Prabu. Terimalah salam dan hormat kami. Terima kasih atas penghormatan, saudara-saudara. Karena mulai saat ini, saudara-saudara telah merestui kedudukanku sebagai raja di Mataram ini. Tanggung jawab yang kuemban ini tidak ringan. Sebagai raja, aku bukan hanya sebagai pembesar semata, tapi aku harus bisa menjadi pemuka, menjadi pemimpin, menjadi panutan, sekaligus menjadi pengayom seluruh rakyat. Untuk menjalankan tugas yang amat berat ini, sudah barang tentu aku tak bisa bekerja sendiri. Aku ini masih muda dalam segala hal. Kumohon semua rela memberikan sumbangsih, baik berupa gagasan maupun pemikiran-pemikiran demi kemajuan Mataram. Aku tidak setuju. Seharusnya Kanjeng Romo menunjukku sebagai penggantinya. Aku adalah anak tertua. Mengapa aku tidak ditunjuk sebagai penggantinya? Tetapi justru si Jolang yang menggantikan kedudukan Romo. Kakang Puger, kau tidak boleh seperti itu, Kakang. Bukankah kita telah sepakat bahwa kita telah menyetujui apa yang telah menjadi keputusan Kanjeng Romo sebelum beliau meninggal? Iya, Kakang. Adi Jolang telah ditunjuk sebagai pengganti Romo. Siapa yang menentang akan menerima kutukan Gusti Yang Maha Agung. Tidak bisa. Tidak bisa, Adi Purboyo. Aku tidak bisa menerima semua ini. Seharusnya akulah yang menggantikan kedudukan Kanjeng Romo, bukan Mas Jolang. Akulah yang lebih berhak, Brangti. Memang seharusnya demikian, Kakang. Akan tetapi Kanjeng Romo adalah orang yang weruh saturunging winara. Kanjeng Romo adalah orang yang bijaksana. Ia bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Nah, untuk itulah Kakang, mungkin Adi Jolang yang paling cocok dan paling tepat untuk menggantikannya. Sekalipun ia masih muda, sekalipun ia adik kita, tetapi aku percaya bahwa Kanjeng Romo tidak salah pilih. Kanjeng Romo tidak hanya berpikir untuk saat ini, namun beliau memikirkan masa depan Mataram, Kakang. Tapi aku jadi malu sekali, Adi Purboyo. Di depan seluruh keluarga maupun di depan Noto Projo Mataram, aku malu. Tidak, Kakang Puger. Kau tidak boleh malu. Kalau lebih adil lagi, justru Kang Mas Ronggo almarhum yang berhak menduduki tahta ini. Kita tidak perlu iri hati, Kakang. Kita tidak perlu dengki. Sebab Adi Jolang pun masih memiliki hak dan kewajiban pula. Ia bukan orang lain, Kakang Puger. Ia adalah saudara kita sendiri. Tetapi akulah yang paling berhak, Purboyo. Akulah yang paling berhak untuk menduduki tahta di Mataram ini, bukan Adi Jolang yang masih muda mentah itu.
Kakang Puger, Kakang harus ingat pada amanat Kanjeng Romo. Ingat, jika Kakang Puger menentang, Kakang Puger bisa tertimpa malapetaka. Kalau Kakang Puger tidak setuju, mengapa Kakang Puger tidak protes, tidak menuntut pada Eyang Roko? Kenapa, Kakang? Eyang Mondoroko sudah memutuskan, dan Pak Lik Mangkubumi sudah memilih. Bahkan sudah menantang siapa yang tidak setuju. Supaya bilang kepadanya, kau diam saja, kenapa, Kakang? Iya, Kakang. Seharusnya kau tadi usul pada Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi. Oh, jadi kau pun setuju bahwa Adi Jolanglah yang memang paling berhak untuk menduduki tahta di Mataram ini? Kakang Puger, jangan salah paham. Semuanya telah terjadi, Kakang. Kalau kita telah mendapatkan minuman satu cawan, apakah kita ingin minta dua cawan? Kita tidak boleh merampas, Kakang. Kakang Puger harus tahu bahwa apa yang telah disampaikan Kanjeng Romo almarhum tidak boleh dibantah lagi. Kita harus menerima, Kakang Puger. Kau tidak boleh seperti itu. Siapa yang tidak terima Ing Pandum akan celaka hidupnya? Sebab ia diburu hawa nafsunya sendiri. Ia dikejar-kejar rasa tidak puas. Nasi sudah menjadi bubur, Kakang Puger. Kalau kita sudah tidak dipilih, untuk apa kita protes? Untuk apa? Ya, kita terima saja. Barangkali memang beginilah nasib kita. Hanya menjadi bawahan adik kita. Masalahnya bukan menjadi bawahan atau apa, Adi Joyorogo. Kita harus nerimo Ing Pandum. Menerima apa yang telah menjadi hak milik kita. Kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh menuntut segala sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita. Rupa-rupanya kau juga bersekongkol, Purboyo. Aku paling tidak suka mendengar ucapan-ucapanmu itu. Kau keminter. Kau merasa pandai. Kakang Puger, jangan sembarangan bicara, Kakang. Kalau Eyang Roko mendengar apa yang dilakukan pada kita, kita bisa menerima hukuman. Siapa yang salah bisa dihukum, Kakang. Dengarkan. Dengarkan, adik-adikku semua. Puger betul-betul sakit hati. Aku tidak suka Mas Jolang menduduki tahta ini menggantikan kedudukan Kanjeng Romo. Pikirkan baik-baik. Apakah pantas kita duduk bersujud di bawah kaki adik kita? Hah? Kalian mau menerima seperti itu? Coba, pikir baik-baik. Kalau kalian bisa menerima, terserah kalian. Tapi Puger tidak sudi sujud di kaki Jolang. Pangeran Puger adalah putra kedua Panembahan Senopati. Dia segera meninggalkan adik-adiknya dan pergi ke Wisma Istana. Pangeran Puger merasa diremehkan dan tidak dilihat oleh Kanjeng Romonya. Bahkan Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi seakan-akan tidak memperhatikannya lagi. Kekejutan hatinya dia pendam dalam-dalam di sanubarinya. Sementara itu, Raden Mas Jolang atau Adipati Anom nampak duduk tersenyum. Para dayang-dayang mengipasinya. Dadanya yang bidang nampak gempal dan liat. Pangeran Mangkubumi dan Adipati Mondoroko duduk di kanan kirinya. Aku heran sekali. Mengapa Kang Masmu nampak sedih itu? Itu sudah jelas, Eyang. Puger jelas tidak menyukai apabila adiknya menggantikannya. Ia merasa bahwa dialah yang paling berhak untuk menduduki tahta Mataram. Tetapi pesan Kang Mas Senopati tidak bisa kita abaikan. Beliau menginginkan agar Raden Mas Jolang menjadi penggantinya. Puger marah karena merasa dilangkai. Kanjeng Prabu, cucuku Adipati Anom. Iya, Yang. Ku minta kau bisa menjaga diri. Sekalipun kau masih muda, kau adalah pengganti ramamu. Kau telah menjadi raja di Mataram ini. Kau adalah menjadi sesembahan kawula seluruh Mataram. Kau tidak boleh hati kang, hati gung, dan hati guno. Iya, Yang. Aku melihat titik-titik hitam mulai menghiasi kertas putih lembaran Mataram.
Dengan terpilihnya dirimu sebagai pengganti Ramamu, kau tentunya harus bangga dan berbahagia, karena kau memiliki sesuatu yang cemerlang. Kau memiliki Candraning Aurip. Kau memiliki Wahyuning Kedaton. Kau memiliki Wahyuning Keraton, Ger. Terima kasih, Eyang. Nah, aku bersama Pak Likmu, Kanjeng Pangeran Mangkubumi, akan senantiasa mendampingimu. Kalau ada masalah, ceritakanlah kepada Eyang dan Pak Likmu. Kau mengerti? Iya, Eyang. Seorang yang bijaksana senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskannya. Iya, Pak Li. Apabila almarhum Kanjeng Ramamu sudah menjadi panembahan Senopati Engaloko, menjadi panembahan seluruh kawulo alit di Mataram ini, maka kau tidak boleh menyeleweng, tidak boleh menyimpang dari garis yang telah ada di Mataram ini. Iya, Pak Li. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Dan apabila kita sabar terhadap sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang paling baik. Demikian pula dengan dirimu, Ger. Eyang bangga punya cucu seperti kamu. Candraning Aurip nampak dalam sinar wajahmu. Sekalipun ada yang kurang menyukai dirimu menduduki singgasana ini, kau tidak perlu berkecil hati. Yang Maha Agung menyertaimu. Aku harus bisa membuat perhitungan. Aku yang lebih tua, mengapa dihina? Aku betul-betul tidak dipandang oleh mereka. Mereka harus tahu siapa Puger. Aku telah dirampas. Mas Jolang benar-benar merampok aku. Kalau tidak ingat dia adik kandungku, aku bisa meracuninya. Anak kencur kemarin sore sudah diberi kedudukan paling tinggi di Mataram ini. Mengapa Kanjeng Romo tidak melihatku? Tidak memilihku? Ini yang keterlaluan. Keterlaluan sekali. Oh, selamat malam, Eyang. Mengapa kau selalu melamun, Ger Puger? Ada apa? Ampunkan saya, Eyang. Saya betul-betul sedih atas kepergian Kanjeng Romo. Hati saya terpukul sekali, Eyang. Begitu cepat Kanjeng Romo pergi. Tak ada yang bisa menolak maut. Tapi, Eyang, Kanjeng Romo masih muda, Eyang. Tidak semua bunga bisa menjadi buah, menjadi masak hingga tiba masa panen dan dipetik. Ada yang layu, ada yang gugur sesudah pentil, ada yang hanya sampai setengah tua atau bajang. Demikian pula kita tidak bisa menentang kehendak Yang Maha Kuasa. Ki Juru Mertani atau Adipati Mondoroko tersenyum. Dia memandang Pangeran Puger penuh tanda tanya. Dia mulai bisa membaca hati pangeran itu. Lalu dia mendekati Pangeran Puger dan duduk di sebelahnya. Pangeran Puger menggeser duduknya, bahkan bangkit dari tempat duduknya. Pada seri yang kedua ini, didukung oleh para pemain, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Rusli sebagai Pangeran Puger, Wit Hendra sebagai Pangeran Mangkubumi, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Henny sebagai Putri Brangti, Ajeng Atmakusuma sebagai Putri Brangsi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita.
Adipati Mandaraka tersenyum tipis, memperhatikan Pangeran Puger yang berwajah kejut. Dia mengetahui apa yang menjadi pikiran Pangeran Puger. Karena Pangeran Puger adalah putra kedua dari Panembahan Senopati, tetapi dia tidak dipilih sebagai pengganti Romonya. Untuk itulah, Adipati Mandaraka berusaha untuk menghiburnya. Syukur apabila kau benar-benar merasakan kehilangan atas kepergian Kanjeng Ramamu. Siapa yang tahu nasib manusia? Siapa yang bisa mengukur jalan hidup manusia? Kita ini sekedar menjalani, Puger. Tapi kepergian Kanjeng Romo terasa begitu cepat, Eyang. Ya, memang barangkali sampai disitulah batas perjalanan Kanjeng Ramamu. Dan sekarang ini kita tidak perlu memikirkan yang sudah tiada. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita menata masa depan Mataram. Kau tahu itu, Puger? Iya. Iya, Eyang. Nah, untuk itu kau tidak perlu bersedih. Sudahlah, sana. Bergabunglah dengan saudara-saudaramu untuk merayakan apa yang telah diraih oleh Mataram saat ini. Bahwa Mataram kali ini telah berganti generasi. Mengapa kau tak mau ke sana? Kau ini sebagai anak tertua, seharusnya bisa mengerti. Jangan bersedih terus seperti itu. Maafkan saya, Eyang. Saya ingin sendiri di sini. Maafkan saya. Jangan begitu, Puger. Jangan seperti itu. Jangan memperkeruh suasana. Orang yang sudah mati, ya biarlah mati. Orang mati punya dunianya sendiri. Kita yang ditinggalkan harus berikhtiar. Bagaimana supaya membenahi kehidupan ini agar jauh lebih baik. Sudahlah, sana. Ayo, kita menyusul adik-adikmu yang sedang merayakan kenaikan tahta Mas Jolang. Di mana kita harus bisa hangayu bagyo. Kita harus bisa merestuinya setulus dan seikhlas mungkin. Ayo, ayo, bareng Eyang ke sana. Pangeran Puger dengan malas sekali mengikuti Adipati Mandaraka menuju ke ruang pesta. Istana Mataram pada malam itu dipenuhi dengan nyala lampu-lampu yang ada di setiap sudut ruangan. Kerabat istana, para noto projo, dan seluruh kaum sentono dalam mengadakan perayaan untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Agung, di mana telah bertahta Raja Baru menggantikan kedudukan Panembahan Senopati yang telah kembali ke hadirat Tuhan. Sementara itu, di Wisma Putri Istana Mataram, Putri Brangti dan Brangsih duduk di dalam kamar. Mereka saling berpandangan penuh kecemasan. Aku
khawatir sekali, Brangsi. Ada apa, Mbak Yu? Ya, bila Kakang Puger bertindak nekat. Oh, mengapa kau bilang begitu, Mbak Yu? Kakang Puger marah sekali. Kulihat wajahnya cemberut terus. Ia melupakan amanat Kanjeng Romo. Waktu Kanjeng Romo sakit, pernah berpesan pada kita semua bahwa Kang Mas Jolanglah yang ditunjuk sebagai penggantinya kelak. Dan kita semua telah mendengarnya. Iya, ia sifatnya pendendam, Rangsi. Kalau punya keinginan, harus terwujud. Dan aku yakin, ia berkeinginan menggantikan kedudukan Kanjeng Romo. Oh, ia ingin terkutuk? Siapa yang menentang sabda Kanjeng Romo? Ia akan termakan kutukan. Rangsi, kau jangan ikut mengutuk. Aku tidak ikut mengutuk, Mbak Yu. Tapi jika Kang Mas Puger benar-benar menentang amanat Kanjeng Romo, ia pasti akan terkutuk. Putri Brangti dan Putri Brangsih lalu bangkit meninggalkan kamar mereka, menuju ke ruang pesta, menyusul saudara-saudaranya yang ada di sana. Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi duduk di kanan kiri Pangeran Adipati Anom atau Sultan Mataram yang baru. Kau perlu memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan. Iya, Eyang. Pada masa mudanya, Kanjeng Ramamu bisa berada di muka dengan tindakan yang nyata dan patut dicontoh. Pada usia dewasanya, ia tetap mengikuti dan memberi kegairahan pada yang lain, menuju kepercayaan diri. Lalu di masa tuanya, beliau bisa mengikuti dari belakang dengan memberikan pengaruh dan dorongan yang kuat, tapi tidak kentara. Itulah yang dilakukan almarhum Kanjeng Ramamu, Suwarki Panembahan Senopati. Beliau memegang tiga hal. Ing arso sung tulodo, ing matyo bangun karso, tutwuri handayani. Demikian halnya yang kuharapkan atas dirimu, cucuku, Raden Mas Julang Kanjeng Prabu, Raja Agung di Mataram ini. Iya, Eyang. Untuk itu, kuminta Kanjeng Pangeran Mangkubumi sudi memberikan pesan dan kesan pada Kanjeng Prabu yang pada saat ini telah mengemban tugas sebagai Raja di Mataram. Perlu diketahui bahwa untuk menjadi raja di Mataram harus memegang 8 hal. Silakan Kanjeng Pangeran Mangkubumi untuk medar apa yang perlu disampaikan. Terima kasih Kanjeng Adipati Mondoroko. Selaku sesepuh di istana ini, kita yang tua-tua memang berkewajiban untuk menyampaikan kawruh yang sudah berlaku turun-temurun di Mataram ini. Kanjeng Prabu. Ya, Paman. Sejak Kang Mas Panembahan Senopati bertahta di Mataram ini, beliau memegang janji suci untuk menjalankan 8 hal. 8 kewajiban sebagai seorang negarawan. Hal itu kita kenal sebagai Wahyu Astabrata. Asta adalah 8. Brata adalah kewajiban. Jadi ada 8 kewajiban yang harus diingat-ingat, dipahami, dijalankan, dan dilakukan sebagaimana mestinya sebagai seorang negarawan. Wahyu adalah tuntunan, wangsit, kawruh
gaib. Jadi ada kawruh gaib tentang 8 kewajiban yang harus kita ketahui. Iya, Paman. Ingatlah akan 8 berata yang harus ada padamu. 8 jumlah itu tidak boleh kau lewati. Tidak boleh kau pungkiri. Satu pun dari 8 itu tidak boleh kau abaikan. Dan tidak boleh kau selewengkan. Negara Mataram ini akan cacat jika dari yang 8 itu ada yang tertinggal. Walau hanya satu. Yang pertama, Dewa Indra. Lalu yang kedua, Dewa Surya. Yang ketiga, Dewa Bayu. Dan yang keempat, Dewa Kuera. Lalu Dewa Baruna yang kelima. Yang keenam, Dewa Yama. Dewa Chandra yang ketujuh. Dan Dewa Brahma menjadi pelengkap. Kau harap yakin bahwa semua itu ada pada dirimu. 8 kewajiban haruslah ada pada yang dipertuan. Kau tahu, kau adalah junjungan para kawula di Istana Mataram ini yang memiliki wilayah seluruh Jawa Dwipa sampai di Sukadana, sampai di Banjarmasin. Kau harus mengetahui itu. Iya, Paman. Selama kau belajar di Wisma Istana ini, tentu kau tahu bagaimana tingkah laku Batara Indra. Coba kau sebutkan anakku. Baik, Paman. Adapun tingkah laku Batara Indra ialah dengan bau-bauan menghujani bumi ini. Derma dananya menghambur tersebar merata ke seluruh dunia kepada semua hambanya, baik yang besar maupun yang kecil, tanpa membeda-bedakan orang. Itulah tingkah laku Batara Indra, Paman. Itu, anakku, yang harus jadi tindakanmu terhadap semua hamba yang menghuni bumi ini. Adapun tingkah lakumu, kau harus menghukum tindak yang menyakiti sesamanya. Seluruh penjahat dalam negara harus kau kikis punah. Tak peduli walaupun yang jahat itu sanak kerabat sendiri. Jika ia penjahat, ia harus dihukum. Lalu yang kedua, siapapun yang berbuat laknat harus diburu dan diusut sampai porak-poranda. Di tempat tersembunyi dilacak, ditangkap dan dihabisi nyawanya. Sampah negara dimusnahkan. Itulah sifat Dewa Yama. Dewa Yama Dipati. Itulah caranya menjaga negara agung. Pencuri adalah penyakit negara. Untuk itu harus dilenyapkan. Kejahatan yang mengotori negara harus dihilangkan. Pada segenap kaula dilarang berbuat jahat. Yang dekat pada perbuatan salah disuruh pergi. Yang jahat dihabisi. Terhadap macam tindak buruk ini, pakailah cara Dewa Yama, Ger. Iya, Paman. Lalu yang ketiga, kau harus bisa memiliki sifat Dewa Surya. Kau tentu tahu bagaimana sifat Dewa Surya itu. Iya, Paman. Sifat Dewa Surya, perangainya berparamarta, menurunkan segala yang harum. Restunya menanamkan rasa suasana yang sejuk. Itulah yang menjadi pegangannya. Ia tidak galak atau menuruti kehendak sendiri. Tanpa terasa ia berusaha agar kita mendapatkan yang baik. Tiada marah sedikit pun. Dan kita tiada terasa bisa mencapai tujuan yang kita kehendaki. Ya. Lalu keempat, tingkah laku Dewa Chandra penuh ampun. Itu sarananya memenuhi dunia ini. Agar enaklah hati seluruh negeri. Memerintahlah ia dengan harum dan manisnya. Tiap katanya manis didengar. Muka dan tindakannya manis dilihat. Penuh ketawa. Senyumnya mencampuri tiap perilaku. Tindakannya tiada sulit.
Hanya enaklah didengar semua perintahnya. Hatinya penuh damai terhadap seisi buana, sampai ke lubuk berbaik hati. Lebih-lebih sikapnya harum manis serta penuh kasih sayang pada para penderita. Lalu yang kelima, tingkah lakumu harus seperti Dewa Bayu. Berputarnya buana yang ia awasi, kehendak alam yang ingin ia ketahui. Iya, Paman. Tanpa batas dan tanpa tandala, keinginan Dewa Bayu menemukan hasrat alam. Ia mengetahui kehendak alam. Dalam penggunaan tidaklah terasa dapat memegang segala kehendak yang diinginkannya. Semua gerak-gerik kawulannya, ia ketahui dengan jelas. Sambil mencari makan dan sandang, selalu membangun kesejahteraan hidup. Semua ditujukan agar menyenangkan kawulannya. Rakyat yang telah percaya kepadanya memilihnya sebagai penguasa. Watak utama Dewa Bayu telah mengesan di seluruh dunia. Untuk tindak tanduk Dewa Bayu, itu harus kuingat benar, Paman. Lalu yang keenam, kau pun harus tahu bagaimana Sang Hyang Kuwera, yaitu selamanya hidup berlebih pangan dan kenikmatan dalam memerintah dan terhadap mereka yang ia percayakan mengatur haluan negara. Tidaklah ia pernah melupakan keperluan jasmani mereka. Lalu ia menaruh kepercayaan sepenuhnya dalam usaha mereka supaya tidak berbuat salah. Seluruh negeri ia percayakan. Pemberiannya tidak habis-habisnya dan berpegang teguh pada kenyataan. Ia tidak pernah menyanjung, tidak pernah menyalahkan. Sikapnya sama terhadap siapapun. Karena ia percaya, karena ia memberikan semua kepintaran kesatriaan kepada semua hambanya. Mereka memperhatikan usaha para kawulanya, dan ia mengharapkan kesetiaan para kawulanya itu. Kemudian ketujuh, kau pun harus bisa seperti Dewa Baruna. Iya, Paman. Batara Baruna selalu bersenjata. Itulah wataknya. Hingga dapat menjamin aman jalannya. Di dalam hatinya selalu berpegang pada ilmu dan pengetahuan yang semua ia kuasai. Agar dapat mengungguli seluruh jagat unggul dalam semua kemampuan. Semua yang tak jujur dapat ia kelabui. Maka mereka itu amat takut berbuat salah, Paman. Seluruh isi alam ia kuasai. Maka terlihatlah siapa yang buruk, siapa yang baik. Tanpa canggung-canggung diterapkanlah sarana penanggulangan terhadap siapa saja yang merongrong keteguhan dan kekokohan pemerintahannya. Itulah yang selalu diutamakan. Sifat Dewa Baruna harus diambil sebagai teladan. Sebab Dewa Baruna ini memberi teladan sepanjang jalannya. Dan yang kedelapan, kau pun harus bisa menyontoh perilaku Dewa Brahma. Kau tahu itu, Ngir? Iya, Paman. Perilaku Batara Brahma, yaitu mencari sarana hidup. Ia dengan semua hambanya, tinggi rendah sama, berani terhadap musuh, mengerti keinginan para prajurit, dan musnahlah semua penyerang. Hancur lulu. Dan kita harus bisa mengikuti Batara Brahma, Paman. Menundukkan. Tidak hanya dengan pedang tajam, tetapi kita pun harus bisa menundukkan dengan hati penuh kasih. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Memimpin, menjadi panutan, sekaligus menjadi pengayom seluruh rakyat. Untuk menjalankan tugas yang amat berat ini, sudah barang tentu aku tak bisa bekerja sendiri.
Aku ini masih muda dalam segala hal. Kumohon semua rela memberikan sumbangsih, baik berupa gagasan maupun pemikiran-pemikiran demi kemajuan Mataram. Aku tidak setuju. Seharusnya Kanjeng Romo menunjukku sebagai penggantinya. Aku adalah anak tertua. Mengapa aku tidak ditunjuk sebagai penggantinya? Tetapi justru si Jolang yang menggantikan kedudukan Romo. Kakang Puger, kau tidak boleh seperti itu, Kakang. Bukankah kita telah sepakat bahwa kita telah menyetujui apa yang telah menjadi keputusan Kanjeng Romo sebelum beliau meninggal? Iya, Kakang. Adi Jolang telah ditunjuk sebagai pengganti Romo. Siapa yang menentang akan menerima kutukan Gusti Yang Maagung. Tidak bisa. Tidak bisa, Adi Purboyo. Aku tidak bisa menerima semua ini. Seharusnya akulah yang menggantikan kedudukan Kanjeng Romo, bukan Mas Jolang. Akulah yang lebih berhak, Brangti. Memang seharusnya demikian, Kakang. Akan tetapi Kanjeng Romo adalah orang yang weruh saturunging winara. Kanjeng Romo adalah orang yang bijaksana. Ia bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Nah, untuk itulah Kakang, mungkin Adi Jolang yang paling cocok dan paling tepat untuk menggantikannya. Sekalipun ia masih muda, sekalipun ia adik kita, tetapi aku percaya bahwa Kanjeng Romo tidak salah pilih. Kanjeng Romo tidak hanya berpikir untuk saat ini, namun beliau memikirkan masa depan Mataram, Kakang. Tapi aku jadi malu sekali, Adi Purboyo. Di depan seluruh keluarga maupun di depan Noto Projo Mataram, aku malu. Tidak, Kakang Puger. Kau tidak boleh malu. Kalau lebih adil lagi, justru Kang Mas Ronggo almarhum yang berhak menduduki tahta ini. Kita tidak perlu iri hati, Kakang. Kita tidak perlu dengki. Sebab Adi Jolang pun masih memiliki hak dan kewajiban pula. Ia bukan orang lain, Kakang Puger. Ia adalah saudara kita sendiri. Tetapi akulah yang paling berhak, Purboyo. Akulah yang paling berhak untuk menduduki tahta di Mataram ini. Bukan Adi Jolang yang masih muda mentah itu. Oh, Kakang Puger. Kakang harus ingat pada amanat Kanjeng Romo. Ingat, jika Kakang Puger menentang, Kakang Puger bisa tertimpa malapetaka. Kalau Kakang Puger tidak setuju, mengapa Kakang Puger tidak protes, tidak menuntut pada Eyang Roko? Kenapa, Kakang? Eyang Mondoroko sudah memutuskan dan Pak Lik Mangkubumi sudah memilih. Bahkan sudah menantang siapa yang tidak setuju. Supaya bilang kepadanya. Kau diam saja, kenapa, Kakang? Iya, Kakang. Seharusnya kau tadi usul pada Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi. Oh, jadi kau pun setuju bahwa Adi Jolanglah yang memang paling berhak untuk menduduki tahta di Mataram ini? Kakang Puger, jangan salah paham. Semuanya telah terjadi, Kakang. Kalau kita telah mendapatkan minuman satu cawan, apakah kita ingin minta dua cawan? Kita tidak boleh merampas, Kakang. Kakang Puger harus tahu bahwa apa yang telah disampaikan Kanjeng Romo almarhum tidak boleh dibantah lagi. Kita harus menerima, Kakang Puger. Kau tidak boleh seperti itu. Siapa yang tidak terima Ing Pandum akan celaka hidupnya? Sebab ia diburu hawa nafsunya sendiri. Ia dikejar-kejar rasa tidak puas. Nasi sudah menjadi bubur, Kakang Puger. Kalau kita sudah tidak dipilih, untuk apa kita protes? Untuk apa? Ya, kita terima saja. Barangkali memang beginilah nasib kita. Hanya menjadi bawahan adik kita. Masalahnya bukan menjadi bawahan atau apa, Adi Joyorogo. Kita harus nerimo Ing Pandum. Menerima apa yang telah menjadi hak milik kita. Kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh menuntut segala sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita. Rupa-rupanya kau juga bersekongkol, Purboyo. Aku paling tidak suka mendengar ucapan-ucapanmu itu. Kau keminter, kau merasa pandai. Kakang Puger, jangan sembarangan bicara, Kakang. Kalau Eyang Roko mendengar apa yang dilakukan pada kita, kita bisa menerima hukuman. Siapa yang salah bisa dihukum, Kakang. Dengarkan.
Dengarkan adik-adikku semua. Puger betul-betul sakit hati. Aku tidak suka Mas Jolang menduduki tahta ini menggantikan kedudukan Kanjeng Romo. Pikirkan baik-baik. Apakah pantas kita duduk bersujud di bawah kaki adik kita? Huh? Kalian mau menerima seperti itu? Coba, pikir baik-baik. Kalau kalian bisa menerima, terserah kalian. Tapi Puger tidak sudi sujud di kaki Jolang. Pangeran Puger adalah putra kedua Panembahan Senopati. Dia segera meninggalkan adik-adiknya dan pergi ke Wisma Istana. Pangeran Puger merasa diremehkan dan tidak dilihat oleh Kanjeng Romonya. Bahkan Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi seakan-akan tidak memperhatikannya lagi. Kekejutan hatinya, dia pendam. Pada seri yang kedua ini, didukung oleh para pemain, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Rusli sebagai Pangeran Puger, Wit Hendra sebagai Pangeran Mangkubumi, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Heni sebagai Putri Brangti, Ajeng Atma Kusuma sebagai Putri Brangsi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Adipati Mondoroko tersenyum tipis, memperhatikan Pangeran Puger yang berwajah kejut. Dia mengetahui apa yang menjadi pikiran Pangeran Puger. Karena Pangeran Puger adalah putra kedua dari Panembahan Senopati, tetapi dia tidak dipilih sebagai pengganti Romonya. Untuk itulah, Adipati Mondoroko berusaha untuk menghiburnya. Syukur apabila kau benar-benar merasakan kehilangan atas kepergian Kanjeng Ramamu. Siapa yang tahu nasib manusia? Siapa yang bisa mengukur jalan hidup manusia? Kita ini sekedar menjalani, Puger. Tapi kepergian Kanjeng Romo terasa begitu cepat, Eyang. Ya. Memang barangkali sampai disitulah batas perjalanan Kanjeng Ramamu. Dan sekarang ini kita tidak perlu memikirkan yang sudah tiada. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita menata masa depan Mataram. Kau tahu itu, Puger? Iya. Iya, Eyang. Nah, untuk itu kau tidak perlu bersedih. Sudahlah, sana. Bergabunglah dengan saudara-saudaramu untuk merayakan apa yang telah diraih oleh Mataram saat ini. Bahwa Mataram kali ini telah berganti generasi. Mengapa kau tak mau ke sana? Kau ini sebagai anak tertua, seharusnya bisa mengerti. Jangan bersedih terus seperti itu. Maafkan saya, Eyang. Saya ingin sendiri di sini. Maafkan saya. Jangan begitu, Puger. Jangan seperti itu. Jangan memperkeruh suasana. Orang yang sudah mati, ya biarlah mati. Orang mati punya dunianya sendiri. Kita yang ditinggalkan harus berikhtiar. Bagaimana supaya membenahi kehidupan ini agar jauh lebih baik. Sudahlah, sana. Ayo,
Kita menyusul adik-adikmu yang sedang merayakan kenaikan tahta Mas Jolang. Di mana kita harus bisa hangayu bagyo. Kita harus bisa merestuinya setulus dan seikhlas mungkin. Ayo, ayo, bareng Eyang ke sana. Pangeran Puger dengan malas sekali mengikuti Adipati Mondoroko menuju ke ruang pesta. Istana Mataram pada malam itu dipenuhi dengan nyala lampu-lampu yang ada di setiap sudut ruangan. Kerabat istana, para noto projo, dan seluruh kaum sentono dalam mengadakan perayaan untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Agung, di mana telah bertahta Raja Baru menggantikan kedudukan Panembahan Senopati yang telah kembali ke hadirat Tuhan. Sementara itu, di Wisma Putri Istana Mataram, Putri Brangti dan Brangsih duduk di dalam kamar. Mereka saling berpandangan penuh kecemasan. Aku khawatir sekali, Brangsih. Ada apa, Mbak Yu? Ya. Bila Kakang Puger bertindak nekat. Oh, mengapa kau bilang begitu, Mbak Yu? Kakang Puger marah sekali. Kulihat wajahnya cemberut terus. Ia melupakan amanat Kanjeng Romo waktu Kanjeng Romo sakit. Jenazah Panembahan Senopati Ingalogo segera dikebumikan. Dan sehari kemudian, Ki Juru Mertani atau Kanjeng Adipati Mondoroko mengadakan pertemuan Paseban Agung di Siti Inggil Istana Mataram. Pertemuan akbar di Siti Inggil itu dihadiri segenap kerabat istana, para pembesar dan seluruh noto projo Mataram. Putra-putri Panembahan Senopati duduk berbanjar di dekat singgasana. Mereka adalah Pangeran Puger, Pangeran Purboyo, Pangeran Joyorogo, Pangeran Jumina, Pangeran Pringgoloyo, Putri Brangti, dan Putri Brangsih. Tak lama kemudian, muncullah Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi mengiringi Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom yang mengenakan busana kebesaran Raja Mataram. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk menghadiri Paseban Agung di Siti Inggil ini. Perlu diketahui, mengapa saya mengadakan pertemuan Paseban Agung ini. Kemarin, kita telah kehilangan pemimpin kita. Untuk itulah, pada saat ini, saya perlu mengadakan pertemuan Paseban Agung di Siti Inggil. Setelah duduk di hadapan saudara-saudara, Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom, putra keenam dari almarhum Panembahan Senopati Ngaloko. Saya selaku orang tua, mewakili amanat dan pesan almarhum, bahwa Raden Mas Jolang telah ditunjuk sebagai pengganti almarhum. Untuk itu, kumohon dengan sangat kepada Pangeran Puger, Pangeran Purboyo, Pangeran Joyorogo, Pangeran Jumina, Pangeran Pringgoloyo
Gusti Putri Brangti dan Gusti Putri Brangsih yang saya cintai tidak berkeberatan menerima keputusan ini. Iya, Eyang. Kami setuju. Kami sudah mengerti dan kami mendengarkan amanat Kanjeng Romo. Terima kasih, terima kasih. Apabila Kanjeng Pangeran semua tidak keberatan atas penunjukan ini, waktu selanjutnya kuserahkan sepenuhnya kepada Kanjeng Pangeran Mangkubumi selaku saudara almarhum Panembahan Senopati Engaloko. Silakan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Aku berdiri di sini melaksanakan amanat Kang Mas Panembahan Senopati. Sebelum beliau meninggal, telah berpesan kepada kami berdua, yaitu pada Paman Mondoroko dan padaku sendiri. Kami berdua mendapat tugas untuk menunjuk Raden Mas Jolang menggantikan kedudukan Kanjeng Romonya menjadi raja di Mataram ini. Biarlah saudara-saudara menjadi saksi bahwa pada hari ini Pangeran Adipati Anom berdiri sebagai raja menggantikan kedudukan Kanjeng Romonya almarhum. Kuminta seluruhnya bersujud. Apabila ada yang tidak menyetujui, supaya berbicara sekarang juga. Dan aku yang akan menjawab. Maka demikianlah Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom didudukan di dampar singgasana kencana Istana Mataram menggantikan kedudukan Panembahan Senopati menjadi raja di Mataram. Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom itu tersenyum kepada seluruh hadirin. Dia mengenakan busana kebesaran istana beserta mahkota kemuliaan sebagai raja di Raja Kerajaan Mataram. Selamat ya, Sang Prabu. Selamat ya, Kanjeng Sinuwun. Kiranya Yang Maha Agung merestui segalanya. Salam ya, Sang Prabu. Terimalah salam dan hormat kami. Terima kasih atas penghormatan, saudara-saudara. Karena mulai saat ini, saudara-saudara telah merestui kedudukanku sebagai raja di Mataram ini. Tanggung jawab yang kuemban ini tidak ringan. Sebagai raja, aku bukan hanya sebagai pembesar semata, tapi aku harus bisa menjadi pemuka, menjadi dalam-dalam di sanubarinya. Sementara itu, Raden Mas Jolang atau Adipati Anom nampak duduk tersenyum. Para dayang-dayang mengipasinya. Dadanya yang pidang nampak gempal dan liat. Pangeran Mangkubumi dan Adipati Mondoroko duduk di kanan kirinya. Aku heran sekali. Mengapa Kang Masmu nampak sedih itu? Itu sudah jelas, Eyang. Puger jelas tidak menyukai apabila adiknya menggantikannya. Ia merasa bahwa dialah yang paling berhak untuk menduduki tahta Mataram. Tetapi pesan Kang Mas Senopati tidak bisa kita abaikan. Beliau menginginkan agar Raden Mas Jolang menjadi penggantinya. Puger marah karena merasa dilangkai. Kanjeng Prabu, cucuku Adipati Anom. Iya, Yang. Kuminta kau bisa menjaga diri. Sekalipun kau masih muda, kau adalah pengganti ramamu. Kau telah menjadi raja di Mataram ini. Kau adalah menjadi sesembahan kawula seluruh Mataram. Kau tidak boleh hati kang, hati gung, dan hati guno. Iya, Yang.
Aku melihat titik-titik hitam mulai menghiasi kertas putih lembaran Mataram. Dengan terpilihnya dirimu sebagai pengganti Ramamu, kau tentunya harus bangga dan berbahagia, karena kau memiliki sesuatu yang cemerlang. Kau memiliki Candraning Aurip. Kau memiliki Wahyuning Kedaton. Kau memiliki Wahyuning Keraton, Ger. Terima kasih, Eyang. Nah, aku bersama Pak Likmu, Kanjeng Pangeran Mangkubumi, akan senantiasa mendampingimu. Kalau ada masalah, ceritakanlah kepada Eyang dan Pak Likmu. Kau mengerti? Iya, Eyang. Seorang yang bijaksana senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskannya. Iya, Pak Li. Apabila almarhum Kanjeng Ramamu sudah menjadi panembahan Senopati Engaloko, menjadi panembahan seluruh kawulo alit di Mataram ini, maka kau tidak boleh menyeleweng, tidak boleh menyimpang dari garis yang telah ada di Mataram ini. Iya, Pak Li. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Dan apabila kita sabar terhadap sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang paling baik. Demikian pula dengan dirimu, Ger. Eyang bangga punya cucu seperti kamu. Candraning Aurip nampak dalam sinar wajahmu. Sekalipun ada yang kurang menyukai dirimu menduduki singgasana ini, kau tidak perlu berkecil hati. Yang Maha Agung menyertaimu. Aku harus bisa membuat perhitungan. Aku yang lebih tua, mengapa dihina? Aku betul-betul tidak dipandang oleh mereka. Mereka harus tahu siapa Puger. Aku telah dirampas. Mas Jolang benar-benar merampok aku. Kalau tidak ingat dia adik kandungku, aku bisa meracuninya. Anak kencur kemarin sore sudah diberi kedudukan paling tinggi di Mataram ini. Mengapa Kanjeng Romo tidak melihatku? Tidak memilihku? Ini yang keterlaluan. Keterlaluan sekali. Oh, selamat malam, Eyang. Mengapa kau selalu melamun, Ger Puger? Ada apa? Ampunkan saya, Eyang. Saya betul-betul sedih atas kepergian Kanjeng Romo. Hati saya terpukul sekali, Eyang. Begitu cepat Kanjeng Romo pergi. Tak ada yang bisa menolak maut. Tapi, Eyang, Kanjeng Romo masih muda, Eyang. Tidak semua bunga bisa menjadi buah, menjadi masak hingga tiba masa panen dan dipetik. Ada yang layu, ada yang gugur sesudah pentil, ada yang hanya sampai setengah tua atau bajang. Demikian pula kita tidak bisa menentang kehendak Yang Maha Kuasa. Ki Juru Mertani atau Adipati Mondoroko tersenyum. Dia memandang Pangeran Puger penuh tanda tanya. Dia mulai bisa membaca hati pangeran itu. Lalu dia mendekati Pangeran Puger dan duduk di sebelahnya. Pangeran Puger menggeser duduknya, bahkan bangkit dari tempat duduknya. Wahyu Astabrata.
Wening-wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumu nirdaya dan aspe sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu. Roro Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Yvonne Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah, Agung Bahrodi. Ilustrasi musik, Hari Sabar. Teknik dan montase, Jenny Mumu. Dengan sutradara, Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang pertama ini didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Withendra sebagai Pangeran Mangkubumi, Rusli sebagai Pangeran Puger, Haris Tiono sebagai Pangeran Purboyo, Edi Dosa sebagai Pangeran Jayaraga, Jumali sebagai Pangeran Jumina, Nanang sebagai Pangeran Pringgoloyo, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Heni sebagai Putri Brangti, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada tanggal 30 Juli 1601, terjadi gerhana matahari total. Hal itu merupakan pertanda buruk bagi rakyat Mataram. Memang benar, bumi Mataram pucat bagai wajah tanpa darah. 4 bulan setelah peristiwa gerhana matahari total, tepatnya pada hari Senin, tanggal 2 November 1601, Istana Mataram dilanda duka. Panembahan Senopati Ingalogo meninggal dunia.
seluruh pembesar dan noto projo kerajaan Mataram menghaturkan bela sungkawa.